Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-12 di tahun 2022 ini aku dapat menjadi aktris utama terbaik genre komedi. Perasaannya senang banget, aku gak nyangka aku masuk nominasi aja udah senang banget, karena aku udah cukup lama ya gak acting. Kemudian aku comeback di film Gendut Siapa Takut, terus mendapat apresiasi seperti ini, bersyukur banget, senang banget. Ini jadi beban atau justru jadi motivasi untuk berakting lebih baik lagi? Makin cinta malah sama profesi berakting. Oke, mungkin sedikit komentar tentang Festival Film Wartawan Indonesia. Ya, menurutku memang nggak bisa dipisahkan ya. Semua ini kan menjadi satu kesatuan dalam dunia entertainment atau dunia apa ya istilahnya industri entertainment atau show business industry gitu kan, antara film, semuanya tuh seniman gitu, wartawan pun seniman gitu. Jadi kita saling mengapresiasi satu sama lain itu adalah suatu bentuk support satu sama lain yang gak bisa diabaikan. Dengan film Kampi Kakak ya, yang Gendut Siapa Takut, mungkin ke depannya bakal ngambil job lainnya atau sekarang gitu. Karena melihat kondisi KCC juga kan bagus banget gitu ya. Ya, jadi memang aku mencoba yang terbaik lah ya untuk menjadi yang versi lebih baik lagi dari diri aku, supaya aku terus bisa menjalani hal yang aku cintain, salah satunya adalah berakting. Kak Caca, genre apa lagi yang ingin dicoba untuk di dunia film atau berakting? Pengen semuanya sih. Yang belum tercapai satu lah ya. Kalau yang belum tercapai genrenya apa aja? Sebenarnya sih ada satu film, tapi aku belum bisa kasih tahu itu genrenya drama, tapi belum tayang. Itu kita udah shoot dari sebelum pandemi. Tapi semoga ya itu juga akan mendapatkan apresiasi, walaupun aku nggak berharapan harus dapet piala gitu, tapi seenggaknya banyak yang suka film. Mungkin karena penghargaan ini buat siapa sih kan itu juga? Ini untuk Sienna, ibu. Semoga Sienna bangga sama ibu. Ibu dapat ini hari ini. Terus buat mama papa, buat adik-adikku, karena mereka adalah orang-orang yang membentuk aku jadi diriku yang sekarang, yang selalu berpegang teguh pada yang namanya integritas, bekerja keras, selalu rendah hati, dan selalu mau belajar gitu. Bahwa semakin banyak justru yang kita tahu, malah semakin banyak yang kita belum tahu ternyata punya penyadaran itu. Karena orang-orang yang paling bermakna dalam hidup kita semua kan ya keluarga lah ya. Dan Sienna, mama, papa, Lisha, Didi, adik-adikku kan keluarga aku. Jadi aku pengen mereka tahu bahwa aku selalu menganggap mereka tuh paling penting dalam hidup aku.